Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, one. Piye kabare dulur-dulurku, bonek dan bonita. Bapak Rumi harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan pada kesempatan kali ini, Papa Romeo ingin coba kembali untuk membuka forum diskusi, ya. Kita tahu bahwa di 3 vlog sebelumnya, Papa Romeo sudah coba untuk memberitakan rumor transfer Persebaya. Dan hari ini, ya, ini Papa Romeo syuting di tanggal 23 Februari, sore hari. Terdapat juga beberapa nama pemain, ya, yang tidak diperpanjang kontraknya oleh Persebaya, ya. Ada Zubairu Garba, ada M Natsir, dan rumornya juga Bayu Nugroho, ya. Artinya ada perampingan, ya, dari skuad Persebaya yang ada. Dan kalau kita menggunakan metodologi cocokologi, ya, apakah dari nama-nama pemain yang sempat di edisi vlog Papa Romeo 227, 228, dan 229 masuk nggak nih namanya untuk bisa di skuad Persebaya. Dan ada informasi yang disampaikan bahwa di perhelatan pramusim Piala Menpora tahun 2021 diinformasikan bahwa Persebaya akan menggunakan skuadnya full lokal, ya, anti luar-luar klub, ya. Jadi semuanya lokal, dan ini bagus untuk menguji bagaimana kapasitas dari pemain lokal kita, ya. Dan diinformasikan juga bahwa perhelatan Piala Menpora nanti tidak semuanya disiarkan di televisi yang sudah ada, ya. Dan Papa Romeo sempat membaca ada pro dan kontra terkait hal tersebut. Kenapa di tengah pandemi seperti ini PT LIB membuat semuanya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan at least kita bisa menikmati mungkin hampir seluruh pertandingan, ya. Namun ada beberapa pertandingan dari Persebaya memang yang tidak disiarkan pada saat itu di Indosiar. Contoh di Orange TV, ya. Orange TV atau apa, ya, saya lupa itu. Nah, kelihatannya ini pun nanti Papa Romeo tidak tahu formatnya seperti apa. Yang Papa Romeo khawatirkan adalah contoh seperti kita nonton Liga Inggris, ya, mungkin tahun-tahun 2000 berapa, ya, saya kuliah dulu 2010, 2011 maybe, itu masih disiarkan kan di salah satu televisi, Global TV, kemudian mana lagi, ya, RCTI, ya, grupnya itulah kurang lebihnya. Nah, tapi di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya, kita menonton Liga Inggris itu semuanya full di aplikasi Mola TV, dan itu paketan untuk HP rasanya di atas 100.000, ya, 200.000-an kalau nggak salah, satu musim full. Nah, apakah seperti itu? Minusnya adalah ya sekarang di tengah pandemi, ya, bahkan ada yang menyampaikan bahwa kenapa harus ini kan masih dalam tahap pramusim, ya. Kenapa masih dibuat bisnis? Oke, itu minusnya. Positifnya adalah mungkin ini nanti sharingnya itu akan dibagikan ke klub. I don't know seperti apa, nanti monggo silakan dulur-dulur tulis di kolom komentar baiknya seperti apa sih. Dan sebetulnya ingin Papa Romeo bahas di sini juga adalah bahwa terjadinya perampingan skuad dengan beberapa nama yang telah keluar. Maka kita coba menggunakan nama yang masih ada, ya. Nama yang masih ada ini artinya ada beberapa nama yang masih terikat kontrak hingga 2023. Namun ada pemain-pemain lokal yang memang kontraknya sudah habis, namun masih belum mengumumkan secara resmi meninggalkan Persebaya. Oke, mungkin nanti dulur-dulur akan melihat di layar, kita akan menggunakan formasi dari Coach Aji Santoso, yaitu 4-3-3 ya. Dan formasi ini memang jujur adalah formasi yang hampir sebagian besar ketika Coach Aji Santoso membesut Persibaya menggunakan formasi 4-3-3. Oke. Dan kita mulai dari penjaga gawang, yaitu ada nama Rivky Mokodompit, kemudian ada nama Ernando Ari, dan kemudian ada nama Andika Ramadhani atau Cak D ya. Artinya kita sudah punya 3 kiper saat ini. Nah, Papa Rumi juga sudah bahas di beberapa vlog bahwa Rivky Mokodompit dan Ernando Ari itu saat ini langganan untuk tim nasional ya. Artinya ketika mereka itu dipanggil di usia yang kalau nggak salah itu Ernando itu disiapkan untuk U20 pada saat itu, dan Rivky Mokodompit itu di senior. Nah, artinya kita akan punya satu kiper, bos. Ini yang kenapa ada 2 nama rumor kiper yang masuk, yaitu Teguh Amiruddin dan Satria Tama. Tapi kita menggunakan format yang memang pemainnya masih ada. Kemudian kita masuk ke fullback kiri. Kita tahu fullback kiri murni Persebaya adalah M Natsir. Dan per hari ini dia memutuskan untuk tidak diperpanjang kontraknya jika tidak salah. Ya, artinya kita punya opsi di sana Alwi Slamet dan Rahmat Irianto. Oke. Dan kita masuk ke center back, 2 center back di tengah ada nama Arif Satria, Hansamu Yama. Kemudian kita ada Rizky Ridho dan kita juga ada M. Syaifuddin. Oke. Satria Tama dan Rizky Ridho kita tahu di era Sintayong itu dipanggil ya, Arif Satria. Rizky Ridho juga dipanggil kemarin ke Kroasia untuk pelatnas U20 ya. Nah, artinya 2 pemain ini langganan timnas. Jika mereka dipanggil maka opsinya adalah kita punya Hansamu Yama dan M Syaifuddin yang sebenarnya porsinya itu lebih kepada fullback kanan ya. Namun saat ini waktu eranya Coach Aji Santoso lebih banyak ditempatkan di tengah. Kita masih istilahnya masih kurang ya, masih kurang. Nah, namun saat ini begini adanya. Nah, kira-kira perlu nggak sih ditambah, karena jika tidak salah ada rumor Fabiano Beltram dan Bojan Malisik. Oke, kita skip Bojan Malisik. Karena Bojan Malisik itu warga negara asing. Nah, tapi kalau Fabiano Beltram ini kan sudah WNI. Nah, kembali lagi cocokologi ya. Apakah merapat atau tidak? Monggo silakan tulis di kolom komentar. Kemudian kita masuk ke fullback kanan. Ini agak melimpah karena kita ada Koko Ari Araya, kemudian ada Abu Rizal, Rodek, dan kemudian kita bisa tempatkan M. Syaifuddin juga bisa bermain di sana ya. M. Syaifuddin bisa bermain di fullback kanan. Kemudian saya rasa untuk fullback kanan entah sepakat atau tidak dengan Papa Romeo tidak perlu ditambah di posisi itu. Oke, kita masuk ke 3 pemain tengah Persibaya. Oke, di gelandang bertahan sudah pasti ada M. Hidayat di sana. Kemudian sebetulnya kita bisa tempatkan Alwi Slamet juga di posisi gelandang bertahan. Dan untuk central midfielder atau deep lying playmaker ya, gelandang jangkar istilahnya ya, seperti Andrea Pirlo, kemudian seperti Lampard, Gerrard, itu adalah gelandang jangkar. Di sana sebetulnya ada Hambali Tolib yang bisa ditempatkan di sana, ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Rendi Irwan. Walaupun Rendi Irwan ini condongnya itu bermain di attacking midfielder atau gelandang serang ya. Tapi ada nama-nama tersebut. Perlu gak sih ditambah kira-kira? Monggo silahkan dulur-dulur cermati di sini kalau menurut Papa Romeo at least kita butuh playmaker murni ya. Nah kira-kira sopo saja nih, yo Evan Dimas yo masuk tapi yo gak wani ngomong lah aku, jadi itu hanya sebatas angan-angan Papa Romeo. Nah di attacking midfielder stok yang ada saat ini adalah sebentar, Rendi Irwan atau Ricky Kambuaya ya, karena kita tahu juga per hari ini tadi Papa Rumi sebutkan Bayu Nugroho itu lebih ke sayap ya, penyerang sayap ya, jadi tidak masuk di sini. Artinya hanya kita punya opsi Rendi Irwan, Ricky Kambuaya. So kita masuk kepada 3 penyerang Persebaya. Di penyerang tengah praktis kita hanya punya Patrick Mwangai ya, striker murni. Nah, bisa dong ditempatkan Irfan Jaya di sana, bisa ya, tapi jadinya false nine karena Irfan Jaya bukan tipikal striker murni ya. Makanya masuk nama yang dirumorkan adalah Septian Bagaskara dan Gus Hedia Hariyudo ya itu. Tapi kalau Papa Romeo lihat sih tipikalnya hampir sama dengan Irfan Jaya, jadi dia itu memang false nine kalau ditempatkan di sana. Namun kalau Septian Bagaskara itu striker murni. Nah opsinya seperti apa? Rasanya perlu ditambah ya, rasanya perlu ditambah, tapi monggo silahkan dulur kira-kira perlu ditambah atau tidak. Kemudian ada nama di penyerang sayap kanan kita punya Irfan Jaya, kita punya M. Supriyadi atau Octavianus Fernando yang ditempatkan di sana, ataupun sebaliknya di penyerang sayap kiri ada nama Octavianus Fernando, bisa juga ditempatkan Supriyadi dan Irfan Jaya. Nah, kalau ditambah dengan Yudo ya, Kahayudo, saya rasa sih lebih mantep sih gitu loh. Dari semua yang Papa Rumi paparkan di sini, kira-kira di posisi mana sih yang kiranya perlu untuk ditambal ya? Kiper, fullback kiri, back tengah, pemain tengah dan striker, baik penyerang sayap ataupun murni. Oke. Namun Papa Rumi sampaikan ini tidak menutup kemungkinan bahwa komposisi pemain Persebaya juga akan ramping lagi ya, karena kita tahu di hari ini ada 3 nama yang sudah pasti keluar, Zubairu Garba, kemudian M Natsir dan Bayu Nugroho. Namun apakah nanti akan bertambah lagi di hitungan jam atau besok pagi akan ditambah lagi siapa yang keluar, maka ini sifatnya adalah masih prediksi. Oke? Mungkin sekian vlog dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo seger-seger lur. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one.